soalan, sabar dulu Rizal. Jadi perlukah ni Datuk kita wujudkan kod etika baru? Kerana kita dah ada kes ni. Jadi mungkin ini satu yang mengecewakan. Jadi kita nak menghadapi Temasya Sukan Olimpik tahun 2012. Mungkin perlu diwujudkan satu lagi kod etika baru. Saya tak tahu yang bentuk macam mana supaya setiap atlet dan juga persatuan mematuhi peraturan ini dan tidak lagi berlaku kes seperti ini. Saya rasa tak perlu kita tak buat. Perlu? Tak perlu sebab kod tu memang dah ada. Pihak MOM sudah ada kod etika yang kita semua pegang. Ya. Kita semua akui dan pegang. Tetapi apa yang perlu, jangan harapkan para dalam anti-doping movement saja yang nak cegahkan benda ni, yang nak memantau perkara ni. Kita jangan lupa semua bertanggungjawab untuk mendukung aspirasi anti-doping ni. Bukan saja doktor-doktor macam kita orang di apa nama the sample collectors and all that, tetapi jurulatih, orang yang mendampingi atlet yang paling dekat harus mengambil tanggungjawab yang paling tinggi. Pasal dia yang paling dekat dan memantau atlet ini secara terus. Yeah. Bekerjasama dengan kita. Kesedaran perlu ada. That's right. Para pengurus, para pegawai national governing bodies ni semua. Kena ambil perkara dengan serius. Menalaahlah sikit. Tengoklah apakah World Anti-Doping Code ni. Jangan bila ada masalah ni baru nak tiba nak tertanya. Tanya siapa. Kalau tak tahu, boleh tanya pihak MOM ataupun International Federation. Macam-macam orang kita boleh tahu untuk memastikan kita faham tentang proses, sistem, proses dan prosedur anti-doping ni. Okey, itu masalah Rizal. Kadang-kadang ni orang yang tak faham tak suka nak bertanya. Jadi bila dah jadi macam ni, barulah mereka sibuk nak menulis. Saya nak tahu satu prosedur, doktor. Tan Sri sebagai bekas pemimpin KWM. Doktor pula memang dah berpuluh-puluh tahun berpengalaman dalam banyak kes. Macam mana prosedurnya kalau saya sebagai pemimpin persatuan nak bawa seorang doktor dari luar untuk memantau perkembangan atlet saya, perlu tak kebenaran atau pemantauan daripada pihak berkuasa di Malaysia? Dia atau saya boleh bawa masuk aja secara senyap? Pasal kerana ini sudah dilaporkan oleh banyak individu, sudah mengatakan ada seorang individu yang digelar doktor dari Bulgaria terbabit dalam isu ini. Kita tak tahulah tentang perkara yang dilaporkan dalam surat khabar, tapi secara prinsip, secara dasar, mana-mana pengamal perubatan di negara ini harus berdaftar dengan Malaysian Medical Council. Malaysian Medical Council. Kalau dia nak datang ni secara sementara, dia boleh mendapatkan satu temporary practicing registration certificate. Registration. Dan ini harus berlaku. Dan kalau ada apa-apa unsur dari segi pembayaran untuk perkhidmatannya, adakah dia diambil perkhidmatannya, dan mungkin immigration perlu diberitahu tentang dia punya employment status. Ini dah dua perkara. Yang ketiga ni, kita Institut Sukan Negara ni agensi yang berakta yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kesihatan, perubatan dan sains sukan untuk para atlet dan juga sokongan kepada jurulatih. Kami tentulah logik kita ni di sekurang-kurangnya dirujuk, diambil pendapat dan ditanyakan nasihat. Tapi tak pernah. Kalau perkara ini tidak berlaku, maka maknanya the whole process bincang dan you will be bringing the whole thing into disrepute. So itu yang kita harus tekankan. Okey, tadi doktor ada sebut tentang pemantauan. Jadi pemantauan yang rapi amat diperlukan. Tak perlu nak ubah kod etika, dah ada dah, memang dah diguna pakai begitu lama. Jadi perlu pemantauan yang rapi. Jadi siapa nak pantau sebenarnya dalam kes ini? Dia pokok pangkalnya mengikut dia punya periodized training plan dalam satu tahun tu. Dalam periodized training plan tu, kita punya sokongan perubatan dan sains sukan tu sudah ada. Jadi dia pihak jurulatih, okey, perlu memberitahu kepada kita di mana dia akan lakukan mana-mana kem latihan, sama ada di dalam negeri ataupun di luar negara. Jadi kita akan memberi sokongan itu, kita akan ikut. Kita bersedia, kita ada apa nama sumber kewangan dan sumber manusia untuk memberi sokongan ini. Dan janganlah diabaikan peluang ini dan kemudahan ini. Okey, baik. Jadi Tan Sri, agak-agaknya bila kita boleh dapat tahu keputusan sampel B? I would say maybe about 1 or 2 weeks time. Apa jangkaan daripada Tan Sri? 2 weeks. For you know, masa all... saya keputusannya, keputusannya sudah boleh dijangka. 2 minggu lah, 2 minggu. Jadi kalau doktor, ini Datuk, kalau sampel A didapati positif, sampel B positif? Kita tengoklah, we shall see, we shall see. Tapi mungkin hanya seperti saya terangkan sebelum ini, kita tahu sampel tu mana-mana sampel yang kita kutip pun. Okey, bukan saja kes ni. Sebenarnya itu sampel yang sama, hanya diasingkan dalam 2 botol berasingan. Jadi kalau A dah positif, saya positif lah. Kebarangkalian amat tinggi yang B adalah positif. Tapi seperti Tan Sri Jega cakap tadi, itu terpulang kepada bahan yang berkenaan.
Kalau bahan itu terlarut, termusnah disebabkan oleh perjalanan masa, itu terpulanglah. Macam mana? Okey Rizal, jadi nampaknya mungkin kita dah dapat jawapan. Maknanya kalau sampel A itu, tapi jaranglah benda tu jadi negatif. Itu bergantung kepada keadaan. Jarang. Okey, kita dah dapat keputusan. Kita dah tahu keputusannya mungkin positif. Walau apapun sebenarnya, Rizal ada soalan lagi nak tanya? Satu je lah. Lepas ni ada mas ASN kena pantau angkat berat, olahraga dengan lebih rapi kerana sudah ada kes. Zulkifli Yatim 89, kemudian Azmi Ibrahim pada 1996, kemudian Amirul Hamizan pada 2006. Jadi sekarang kes pemantauan yang lebih rapi. Membebikan olahraga dan juga angkat berat. Jadi tapi saya rasa Rizal tak, kita tak boleh nak tumpukan pada tiga ni saja. Mungkin kalau kita tumpukan pada tiga ni, yang lain boleh buat hal. Jadi, ya betul. Macam basikal pun ada kes juga kan. Tapi jadi nampaknya ada mas ASN dan sebagainya, mereka perlu lebih mantau rapilah. Semua atlet, semua persatuan sukan, dan bukan hanya menumpukan kepada angkat berat, olahraga dan basikal saja. Okey, baiklah. Sebelum kita berpisah, kepada peminat-peminat sukan tanah air, jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di Astro Arena. Yang pertama, Nadi Arena setiap hari 1:30 hari, 7:30 dan juga 11 malam, rancangan berita yang padat dengan laporan berita sukan dalam dan juga luar negara. Dan juga seterusnya bagi rancangan forum setiap Isnin sehingga Jumaat jam 1:15 petang bersama dengan Burn dan juga Sharon Wee. Oh, itu saja. Saya ingat ada promo bola sepak. Dan juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa pada hari Selasa kita akan ada siaran langsung persaingan Liga Super. Saya tak nak sebut dulu pasukan mana yang kita akan buatkan siaran langsung. Ikutinya menerusi saluran berita di Nadi Arena. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Dr. M. Jagatesan. Jadi saya kalau boleh nak tengoklah video macam mana Flying Doctor lari dulu kan. Memang mesti pecutan cukup hebat. Kena baca buku A Decade on Cinders. Buku saja hadiahkan kepada saya. Rekod 200 meter masih lagi. Masih lagi dipegang. Sehingga kini pada tahun 1966 68. Okey, di Sukan Olimpik. Ya. Yeah. Okey, dan terima kasih juga kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Ramlan Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif ASN. Jadi lepas ni mungkin anda berdua akan terus diasak oleh Bazli Azmi pula, wartawan Nadi Arena yang membongkar isu dua atlet negara yang gagal melepasi ujian doping. Terima kasih Rizal Hashim. Terima kasih, Pak. Kita jumpa lagi minggu depan. Tak tahulah apa topik kita. Kita kena tanya Luqman Saleh. Okey, baik. Terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan kami di KF Sukan Pencetus Revolusi. Jangan lupa berikan komen yang bernas di wall Facebook KF Sukan. Jadi baru tadi saya ada post tajuk yang baru mengenai bola sepak Liga Perdana dan juga Liga Super. Jangan lupa berikan komen anda kepada pasukan-pasukan bola sepak kesayangan. Kita jumpa lagi minggu depan dalam rancangan KF Sukan. Assalamualaikum. Majulah sukan untuk negara.